maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Gubrol nggak bisa ngaji, jangankun kitab-kitab buatan manusia, mari kita bedah langit. Kenapa kok langit dibedah? Karena orang sekarang tidak percaya adanya langit dan bumi, apalagi isinya buatan Allah. Maqul inna rahmatan lakaliyama fi ma Allah. Bagi Gubron enggak diam. Karena saya cinta ulama Indonesia, karena cinta Wali Songo dan cinta ke negara dan cinta kerajaan, karena hidup di Indonesia. Itu Subangsih loh. Saya tidak membenci A, B, enggak. Kalau saya membenci buat ulum itu apa artinya ulum? Nah kalau orang punya ilmu, masa santrinya nggak tahu ilmu? Pan goblok kata saya. Betul nggak? Kenapa kita kemana mau bawa hidung? Hidung ini satu alif, ini matanya ba, baca hidung dengan alif. Liqad inna rahmatan lakal inna rahmatan lillahi. Berarti ini di sini pusarnya ilmu. Ilmu apa? Yaitulah ilmu kitab. Betul nggak? Jelas atau tidak? Nah, insya Allah barokah. Ya, karena ulama-ulama Nusantara ini betul-betul ahli, yaitu ahli ilmu. Nasabnya jelas, buktinya jelas, faktanya jelas. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi inna rahmatan gufran. Allahumma asyidi inna kaliyamahun inna kaliyamahim Allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayyamahim Allah. Alhaqaliyamahim Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak, kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati. Betul enggak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna rahmatan lakal ya mafi inna kal mafi ma Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi? Keluarga besar. Oh ini saya canggahnya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi. Ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia, ini saya yang meneruskan. Adakah yang bisa mengarang kitab? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ulama-ulama Nusantara ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama.